Pemirsa, tim likuidasi PT Asuransi, maksud kami Jiwa Adisarana Wana Arta Life, mencatat sebanyak 854 pemegang polis telah mengajukan tagihan dari 1.867 polis. Selain itu, tim likuidasi juga telah menunjuk sebanyak 2 orang nasabah untuk dijadikan sebagai tim observer. Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta Life mencatat sebanyak 854 pemegang polis telah mengajukan tagihan dari 1.867 polis, 2 kreditor, dan 7 karyawan. Ketua tim likuidasi Wana Arta Life Harfardi Muhammad Iqbal mengatakan, nasabah yang mengajukan tagihan sesuai bukti dan dokumen yang sah, sehingga pencairan aset akan segera dilakukan setelah berbagai proses tahapan selesai dijalankan. Jangka waktu pengajuan tagihan terhadap tim likuidasi dalam batas waktu paling lambat 60 hari, terhitung sejak 11 Januari hingga 11 Maret 2023. Harfardi juga menyebutkan nasabah Wana Arta yang mendaftar akan terus bertambah, sehingga pihaknya telah membuka posko perwakilan di beberapa daerah di Indonesia. Saat ini, tim likuidasi juga telah menunjuk sebanyak 2 orang nasabah untuk dijadikan sebagai tim observer. Ini kami, tim likuidasi, sudah secara resmi menunjuk 2 orang perwakilan dari nasabah Wana Arta, kedua-duanya adalah pemegang polis, yang akan bertugas sebagai tim observer. Ya, tim observer, yaitu ada Bapak Parulian Sipahutar dan Bapak Freddy Handoyo. Yang keduanya adalah pemegang polis di Wana Arta Life. Dan memang sudah berjuang sejak 3 tahun belakang ya. Saat ini tim likuiditas melibatkan 2 orang tim observer yang memiliki hak khusus untuk memantau terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tim likuidasi. Dari Jakarta, Trian Rahman untuk IDX Channel.